Sukan air bertaraf antarabangsa di Saran diwujudkan di Kuala Kangsar, Perak dalam usaha menarik kedatangan pelancong ke bandar diraja itu. Cadangan disuarakan ahli parlimennya Datin Mansor Mohd Yazid yang mengharapkan kerjasama antara kerajaan, persekutuan dan negeri. Diperjelaskan fasa perbincangan dengan pihak kementerian dan Exco Pelancongan Negeri, Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi giat dijalankan bagi merealisasikan program berkenaan. Pastikan ia berjaya. Biar kecil dahulu tetapi berkembang sampai ke tahap antarabangsa, insyaAllah. Sebab tidak ada, saya rasa, mungkin saya silap, tapi tidak ada di Malaysia ini di mana satu tempat di mana warga boleh pergi ke satu tempat yang di mana mereka melakukan sokongan air secara serius. Ya, yeah, YB? Rasanya tidak ada lagi. Jadi, apa kata kalau Kuala Kangsar itu menjadi tumpuan? Tapi ia memerlukan banyak usaha dan juga perancangan yang rapi. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program Candan Mountain Bike Challenge di Kuala Kangsar. Penganjuran kali kedua ini disertai 1,500 peserta termasuk Thailand, Singapura dan Poland.